Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Tulehan 85. Pagi hari ini saya mau unboxing paket ya. Ini paket dari Mega Spot ya. Ini teleskop. Teleskop ada dua ini. Kalau teman-teman mau pesan ini ya ke Mega Spot di Tokopedia ya. Ini berapa hari ini kirim via JNE ya. Ini baru tiba tadi, ini langsung saya mau unboxing. Oh iya, ini pesanan salah satu sultan di Kalimantan ya. Beliau rakit unit Hammer X menggunakan teleskop ini. Langsung saya kita buka paketnya ya. Ini kemarin mau di packing kayu sama Mega Spot ya, cuma saya bilang nggak usah karena ongkirnya terlalu mahal ya kalau packing kayu. Saya minta di packing ini aja. Mudah-mudahan aman aja ya. Ini saja ongkirnya ke tempat saya ini sekitar 425.000 ongkirnya saja. Oh ini dia ya. Ini dia kawan, elemen helix. Saya beli dua kemarin ya. Kita singkirkan dulu ini plastiknya. Oke, ini dia ya, elemen helix. Ini pembesaran 624x50 FFP ya. Oh ini ada. Ini 624x50. Ini yang terbaru ya. Reticle-nya sudah terbaru. Seperti itu ya. Reticle-nya. Ini juga sama. Coba kita buka ya. Kita lihat isinya. Ini ada stiker ya, elemen optik, kunci L, sama kain lap ya. Ini pemutar zoom. Sini ada sun head ya. Ini ada buku petunjuk. Ini dia unitnya. Ini ya, untuk harganya ini kawan, ini ya harganya per satu buah ini ya, elemen helix. Ini kalau yang suka-suka long ring ini rekomendasi sekali ya, sangat jernih. Ini tutupnya ada dua ya, satu ini karet, satu pakai flip. Ini yang flip ya. Artikelnya sangat bagus nih. Ini dia ya penampakannya kan. Coba kita pasang ya. Pasang headnya ini. Ini yang satu rencana saya mau pakai sendiri di unit saya ya. Yang satu itu pesanan punya orang. Oh, ini keren ini kan. Yang satunya kurang lebih sama ya,
sama isinya 624 kali 50 sama nih elemen ini ya. Jadi kita nggak usah buka itu, kita buka ini aja. Apalagi ya, nah, ini dia untuk main turret ini sudah zero stop ya. Sekali ya suaranya besar, itu share stop. Ini untuk kiri kanannya ya, ini untuk fokus. Ada, oh iya fokus ya, kita buka ya, keras. Ini zero stopnya ini. Ini bisa dirubah ya, bisa dirubah sesuai keinginan teman-teman. Di 0,50 atau 30 meter terus dipasang zero stopnya ya. Ini pakai berapa baut? Satu baut kayaknya. Dua baut. Kita pasang kembali ya. Rekomendasi sekali. Rasa itu saja kawan-kawan ya. Kalau untuk kejernihannya nanti bisa dilihat di video-video hunting saya ya. Rencana ini saya mau aplikan ke unit saya. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, like dan komen, terima kasih ya. Semoga disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like dan komen. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.